Anda menyaksikan informasi terkini penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Saya, Erlang Purbaya. Serius dalam menangani COVID-19, pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah bangun laboratorium PCR di Rumah Sakit Umum Daerah. Pembangunan laboratorium ini untuk percepatan pengendalian COVID-19. Hasil PCR bisa diketahui dalam hitungan jam sehingga akan lebih efektif dan efisien. Setiap runningnya 90 tes, jadi 180 tes sehari untuk tahap awal. Mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan, baik SDM-nya maupun kemampuan kapasitas pemeriksaannya, insya Allah nanti semakin lama semakin berkembang.